innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini. Bencana terbesar dalam hidup adalah ketika ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mati. Saat kita masih hidup sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhum. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya artikel ini admin kutip dari kompas.com. Karena sesungguhnya kita semua milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan yang Maha Esa. Kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi, akan tetapi sejatinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari dan diminta. Kematian juga tidak dapat mengenal usia, status, dan juga profesi. Kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit. Tentunya hal ini juga akan dialami oleh berbagai kalangan umat manusia, karena kematian akan selalu mengintai di mana saja kita berada. Namun pernahkah kita berpikir apa saja yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian tersebut? Dia ada dapat menolong kita saat kita sudah mati. Hanya amal-amal baiklah yang dapat menolong kita. Kelak sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya. Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Di hadapan atas kepergian almarhum, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kabar duka kali ini menyelimuti dunia dakwah tanah air. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia pada hari Senin. Kabar meninggalnya sang ustadz disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Riau Bapak Hoirul Rizki kepada wartawan di grup WhatsApp innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ustadz Tengku Zulkarnain, tulis rezeki. Ia juga berdoa semoga amal ibadah sang ustadz diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta ketabahan. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru karena terpapar COVID-19. Informasi yang diterima pihak media, ustadz asal Riau itu meninggal dunia usai azan maghrib. Sebelumnya diberitakan Ustadz Tengku Zulkarnain terpapar COVID di Kota Pekanbaru Riau. Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliana Nasir, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa sang ustadz mendapat perawatan di rumah sakit. Semoga almarhum Zulkarnain diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.